Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Berangkat lagi kita hari ini, Mas Bro. Rencana kita casting ikan lesta biring dan hampala. Cuaca hari ini terik sekali. Semoga tidak kosong badan kita hari ini. Ini trikong kapal kita ini yang hoki. Lama enggak duet sama dia saya. Musuh saya itu takut, Mas Bro. Takut sama saya sekarang aja ya. Oke, lanjut di spot ya Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mas Bro, kita sudah sampai di spot hari ini. Cuaca mendukung, ternyata mendung suasananya. Semoga beruntung di sini Mas Bro. Air masih meluap ini Sungai Katingan. Tidak ada ikan kecilnya. Tapi kita coba dulu ya. Oke, lanjut. Mama jidan dulu. Ada yang mau curi star Mas Bro. Bahaya musuh saya ini. Kebiasaan enggak tuh Mas Bro. Curi star gitu. Karet dulu. Kelemahan draknya Mas Bro. Masih lemah. Emang aku kendori tadi kalau di jalan. Mas curang dia. Kalau tarik tali kan enggak patah ujungnya. Emang gitu. Padahal aja sekira mokil saya nonton. Nah, itu kontrol lagi sebelum mancing lah. Jalan andalan. Oke Mas Bro, 15 menit kita coba tadi lempar di sini. Tidak ada sambutan dari ikan, kita coba drifting. Saya kalau drifting menggunakan set trap saja Mas Bro. Floating enggak mudah nyangkut ya. Oke. Ini lor andalan saya ini. Bungasnya berani kayak ini, Kang. Bungas benar lah warnanya lah. Cantik dan menarik. Cantik dan menarik. Oh, sangkut tuh. Ini nadungan yang. Wah, lepas. Lepas tebiring. Astaga, besar. Astaga, hei. Kenapa bisa gitu? Lepas. Kecepatan enggak. Besar ya. Kurang beruntung saudara-saudara, untung lepas saya belum ke anu. Bungasakan adungan dia tadi. Mas Bro, coba lagi. Tadi mocil satu kali. Ikannya lepas nyambar Mas Bro. Kita coba drifting kedua. Terus sekali airnya. Bisa juga ikannya maju sekarang kan. Dari bawah situ noh. Pas teluknya ya. Jelas banget. Wah. Pasti di bawah situ selinya. Itu iwaknya. Hi. Udah sesarang ya. Ayo jelak lempar ya. Ih, iya lah biker situ lah. Di depan sini. Sama Toto dulu kan gitu dapat. Nah, dapat nih. Tek. Tek ah. Tahu. Mau. Contohnya. Mantap benar amat.
pasti sini sana tebiring nih. Awas culak kayu. Ini ya. Oke Mas Bro, kita ulang lagi driftingnya. Mantap. Mantap ini. Di depan sana Mas Bro. Sana tadi ini semua. Piring tanggap tapi. Aduh, subtrek aku Bro, tolong Bro. Enggak nih Bro, aduh hai Bro, besar Bro di dalam itu Bro. Ngapain orang-orang itu aja sapi itu menghati kita ya tuh. Orang gila nggak ada kerjaan deh. Nah, mantap tuh. Nah, apalagi apakah ada hobi kalian juga kayaknya. Bunga panar aja sapi itu. Setrek, gulak setrek, alhamdulillah, akhirnya, kesangkut ya. Nih, akhirnya, Mas Bro, 1 kiloan Mas Bro, alhamdulillah, terekam juga katanya. Bojol si tamu ini Bro, apa itu, lumayan loh, lumayan juga, itu apa toh, terasa juga, julak drifting juga lah, tiba-tiba bilanya ada orang langsung aja juga kayaknya diam gitu jadinya kayak sangkut tuh juga langsung. Oh, juga kering. Lo draknya. Oh, telak. Terbukti kala julak set trap julak. Woi. Dia anu niru warnanya Bang Ican kemarin. Dari tadi itu aja. Draknya sini. Ya, alhamdulillah Mas Bro, strike pertama ini. Julak hoki julak hari ini Mas Bro. Setelah miss pertama kali tadi. Ini tambah besar. Muara sapi 3 ternyata. Wuih, ay, jangan jambet. Mau lepas jilak. Jangan jilak. Mau lepas jilak. Jangan jilak. Intil. Intil jadikan. Mas, jangan sampai lepas. Jangan disebut ase ya. Apa dia nuh? Jangan ditangkap, biar aja dulu, jangan dikalasi. Biar aja dulu. Tambah besar aman ikannya aja. Kalau gede, mau dekat nih. Mungkin gede sekalinya. Lanjut tadi enggak 2 kiloan. 2 kilo hampir. Ayo dong. Set. Jandi kocak. Enggak mau nongol dia. Aduh, mana anak tujuannya enggak kelihatan lah. Kelindung tuh, Pak. Wah. Anjir. Ya. Apa dit? Pakai grip aja lah. Bahaya tenar kamu. Mulut kan enggak ada bukanya. Biar aja menikmati dulu. Ya, biar aja lah 2 jam kan. Alhamdulillah. Kenapa kamu nih bahaya? Itu pitak kepalanya nih. Wah, ini enggak bisa diam ya. Kemana dia sekarang? Kamu mau kemana kamu ya? Ayo ya. Biar hancur dulu umpan langsung. Hancurin. Gap. Enggak mau gap. Woi, gede, Bro. Gede. 2 kilo 2 on sekalinya. Heeh. Iya. Timbang dulu. Timbangan saya wadah budi lagi. Wes, mantap. Kacamata dipakai orang Korea lihat itu. Akhirnya. Ekstrim Korea dia. Kopenya jula. Mas. Atasnya jula kebuka lagi. Patah sayapnya tuh. Biar patah. Tuna sayapnya tuna maksudnya tuna cedera.
Iyalah. Oh, cacat lah. Iya, berarti punya tadi saya besar kayak gini lagi tadi. Oh, iya, Kak. Alhamdulillah, saya stop dulu lah. Biasanya pengambilannya ada tebiring itu kan ada pulangnya di situ. Daerah situ-situ aja. Titik-titiknya. 5 meter. Ada ya kan tuh yang lain pulang tuh nah, diam pulang di situ. Kemarin 2 kali lempar saya sini nih. Sampai sini setengah lah. Lagi lewat kemarin tuh masuk orang dia tuh. Berapa pelurumu? Ada dia. Ini mah. Wih, dapat lagi saya, bro. Apanya tuh? Tebiring dah. Tebiring, bro. Wih, sakit banget. Alhamdulillah. Biasanya besar ya. Tidak boncos saya, bro. Halus banget. Intil pulang. Kecil banget deh. Oh, ininya. 13. Buang ketang semua. Ya, paling ada buatnya nah. Intil benar juga kayak. Gak apa-apa, tangkap aja. Kecil mas bro. Tapi ya lumayan gak boncos ini mas bro. Alhamdulillah juga. Eh, jangan ke situ. Satu aja lagi. Inti bener nah. Gak apa-apa, bos ini nak, aku tangkapkan kalau susah. Udah kamu lepas nanti. Oh, ya sudah kata orang. Model gak jadi boy. Model, batu hok kah? Wah, dikit lagi, sekali mau gagah. Gak mau eh. Lepas sama nah. Dreknya kendorin. Aduh, kasih ke ulun sini nah. Heeh, enggak percaya sama temen lah. Ini sekali bergagah juga kayak. Pas. Iya. Serok mana serok? Jangan lagi jangan ngamuk. Gua sini nah, enggak usah digrip. Ditangkap aja lah. Susah kecil tuh, liar. Dulu ya. Tangkap bunyinya enggak. Kita kok dikarasin nah. Berdua nih sibuk banget. Jangan karasnya jelak, jangan ikuti situ jelak. Pakai joran aja jelak. Iya, yeah. Maaf mas bro ya. Amis, amis lagi dor saya mas bro. Pulang kamu nih. Grip tadi kan, kami tadi grip jelak. Alhamdulillah tidak boncos mas bro. Ini yang dicari-cari adiknya. Nur andalannya ini susah ya ngamisin telur yang nggak pernah dapat model ini ya? Iya itu mas bro, semoga beruntung juga hari ini dapat dia. Pakai ini masih ada waktu biasanya. Mas bro, oke ini tidak didelis. Bukti mas bro. Fotokan lah. Ini ada kayu, batang kayu lah di sana. Nah, di cumpringannya tuh biasanya. Astaga, mana itu? Sek, sek. Hei. Mantap, mantap. Biring. Biring kecil. Oh, enggak juga besar tuh. Saya jelak-jelak. Mantap. Di tengah aja. Wih, lumayan tuh. Di tengah kalau pas di tengah itu. Di belakang strike mas bro. Tembakan tuh nada. Kayak kamu dulu. Kalau kesini aja, di tengah aja. Lebih lebih enteng harusnya di tengah. Kenapa? Kosong. Woi. Woi ilah. Hati-hati sangkut. Sangkut situ nah. Nah iya. Ram itu lebih ringnya. Berarti kalau diburik. Julung, jurannya aja julungin ke bawah. Kenapa nyangkut gitu? Tadi kemudi. Hati-hati kena tangan julak. Julak mas bro. Wah, belum lepas lah. Aduh. Jangan nunggu lah. Tumbar aja nanti tarik talinya aja ikannya. Gripnya mana? Bentar. Kok saya naruhnya nah?
Nah, nah. Nah, bro. Gripnya lah. Nah, grip. Awas, slow, bro, slow. Nah. Set trap, kira lupa saya. Susah memang sama isi warna itu memang tutup. Akhirnya mas bro, suasana hari sudah sore ini jam 5 sekarang. Alhamdulillah trip kita hari ini lumayan berhasil. Naik gulak 2 ekor tebiring. Saya 1 poculannya. Tapi sayang satu teman ada yang boncos mas bro. Senang nanti mau senang. Tapi dia sudah biasa lah trek. Biasa. Banyak. Nanti kita coba lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan mas bro. Ini jerak. Amankan dulu jalan-jalan posisinya. Tambah besar ya. Oh, sama.